Jumpa lagi dengan aku, Ira Chwan. Di video kali ini guys, ya guys, ada kasur dari Indo. Aku belinya di Shopee guys. Ini ukurannya yang aku beli 120x200. Harganya kira-kira 1,6 juta guys. Di video kali ini aku mau unboxing kasur ini guys. Ayo guys, kita langsung buka ini. Sebelumnya aku udah lap ini guys, udah tisu basahin, jadi ya aman dari corona. Oke, terus selanjutnya kita ke sini. Guys. Gila. Kita buka dulu guys. Wow, ini guys, berat banget. Ini susah banget. Udah kosong ya kerudusnya, aku taruh mana ya di sini. Kita pelut satu bantal, terus wow gede banget hasilnya. Ini kita atur posisinya dulu guys. Resepnya gimana sih? Harus penuh kesabaran. Aku coba tulis ya.
posisi nih guys. Ini karena kebalik. Oh yang ini nih. Gini guys. Oke. Okay. Wah, gede juga ya. Ini resepnya kita tinggal potong. Agak susah ya potong. Gila guys, sampai keringat. Ini udah aku buka guys, dengan penuh perjuangan guys. Buka kresiknya. Nih, putihnya di atas ya, jangan lupa. Ini bantalnya. Oke, guys. Kecil juga ya bantalnya ini. Kita tes dulu ya guys. Wow, enak sih. Dia ini kasurnya bisa kayak menopang tulang belakang gitu. Jadi nggak jegong gini guys. Ini kan body orang toing gitu. Hey guys, aku gini-gini bantalnya nggak goyang, jadi sebelah sini aja sih, ya kan nggak ngaruh di sini. Sekian videoku kali ini tentang unboxing kasur in the box yang ukuran 120x200. Kalau menurut aku di tahun 2020 ini kasur ini masih worth it sih. Soalnya cocok buat budget kita yang pas-pasan guys. Belum ada rezeki guys, jadi aku beli ini guys. Sekalian kita unboxing. Kalau tertarik, jangan lupa like.